Gue lagi makan snack, temen. Bro, minta dikit boleh gak? Gue boleh, temen gue. Anjing, please lah, jangan body shaming cuy. Saat lo nakut-nakutin adek lo yang masih kecil. Anjir, parah-parah. Oke, guys, welcome back to my channel. Kali ini gue mau reaction meme dari Facebook gitu, guys. Kita langsung saja lihat meme pertama kita, guys. Langsung saja, guys. Dari sini. xnxx.com tutup. Mohon maaf untuk sementara situs kami tutup. Mengingat sudah memasuki bulan Ramadan, sebaiknya Anda bertobat. Marhaban ya Ramadan, mari kita saling maaf-maafan. Buka kembali setelah raya Idul Fitri, guys. Jadi buat kalian jangan pada bacol ya. Ini bentar lagi bulan puasa, beberapa hari lagi. 4 guys, 4 hari lagi. Wow, sangat wow. Kita lanjut ke swipe ke atas, guys. Cimoy Montok diklaim sebagai rakyat Malaysia. Netizen Indonesia kompak, ikhlas lillahi ta'ala diklaim. Gue juga ikhlas banget, guys, sumpah. Kalau kalian gimana ikhlas, ke komen di bawah ya, guys. Ikhlas atau enggaknya. Sangat wow, guys. Lanjut, guys, swipe ke atas. Ini di share-share dari meme-meme, gue share ke profil gue gitu, guys, ke langsung. Ingat mainan ini, masa kecilmu terselamatkan. Ini tahun berapa ya? Gue SD 2009, cuy. Ini masih ada. Kalau kalian masih main yang gini cuy, balon-balon yang ditiup itu, kalian seumuran sama gue cuy. Lanjut. Kak Ros, gimana cara pakai ini? Kalau kalian ngerti, komen kalian di bawah, guys. Waduh, anjir. Like dulu ini sampai 5 like ya, guys. Nanti gue buat konten ini lagi, guys. Oke, langsung lanjut lagi, guys. Karena ini masih banyak meme-nya, guys. Jadi sumber rokok membunuh jadi sumber. Itu atasnya, anjir. Kan biasanya ini, guys, tuh bungkus rokok tuh biasanya gini, guys, tuh di atasnya tuh ada apa ini teh, ada bukan huntu, ada huntu, guys, huntu ini, guys. Tapi ini mah diganti sama meme kopin, guys. Anjir, memang kreatif orang-orang Indonesia, anjir. Lanjut, guys. Hand sanitizer 1 tetes membunuh 99,9% kuman. Gue pakai 2 tetes kuman. Gak ada hal anjing emang sih. Aduh, anjing. Masa kecil lo belum lengkap. Kalau belum pernah lewat depan rumah mewah terus bilang ke temen lo, mampir ke rumah gue dulu yuk. Oh iya, betul, guys. Gue juga kan dari sini ke lapangan bola itu di alun-alun Targung itu ada 1 km, kan gue jalan kaki biasanya sama teman-teman. Kalau ada rumah mewah teh ngelewat, ini rumah gue gitu, sini dulu ke rumah. Suka gitu, guys. Anjir, parah, goblok. Lanjut, guys. Starter pack nyerang rumah warga pas bulan puasa. Petasan korek. Itu tenang. Iya, guys. Ingat pas waktu kecil main petasan di tengah jalan, guys. Tapi jangan ditiru ya, takut ada kecelakaan gitu, guys. Lanjut. Tetap aja betina mah merasa paling benar. Kesalahan cewek, gak pernah menghargai. Kesalahan besar cewek saat pacaran, gak pernah menghargai perjuangan cowok. Emang benar, guys. Terlalu banyak drama, memang benar. Overprotective terhadap dunia cowok, emang benar. Terlalu menuntut, gak bisa menerima cowok apa adanya. Betul, anjir. Yang kelima, gak mau mengerti. Betul banget, anjir. Yang keenam, selalu memojokkan cowok. Emang cowok itu selalu salah, guys. Yang ketujuh, menuduh yang bukan-bukan. Emang sih. Wah, para betina-betina sih. Lanjut, cuy. Buat cowok yang kalau tidur gak sengaja titit Anda golongan kami aja. Parah, goblok. Lanjut. Ngejejek Lego, langsung ada Lego meme dari Kopin, guys. Yang I know I go get. Lagunya bakal copyright, anjir. Soalnya, guys, channel Fadli Fadilah yang pertama itu kena suspend, guys. Udah 475 subscriber. Wah, sangat sedih, guys. Itu gue 1 tahun itu ngupload di channel itu, guys. Tapi gue masih stay gitu, guys, nge-YouTube tiap hari upload gitu, guys. Langsung lanjut, guys.
ekspresi lu ketika bapak meriksa HP lu buat nengok galeri Patricket. Siapa yang pernah ngalamin kayak gini, komen di bawah guys. Kampret momen ketika lo mau nyebut sesuatu yang bilang, yang sesuatu yang mau lo bilang tapi lo lupa. Iya betul cuy, kalau lo lagi sama teman lo mau cerita tapi lupa lagi anjir, jadi wah rasa pusing muka lo, keadaan muka anjir. Gue masih awkward cuy, jadi maaf lo ini. Udah cantik, baik, rajin bisa masak, jago make up, tidak sombong, sopan, banyak yang suka lah. Apalagi sih kurang keseberanan. Gue kira sih kekei cuy, wah. Sekarang banyak cuy yang body shaming sama si kekei cuy, nanti di atas bakalan ada cuy. Parah anjir. Buat teranak di dunia. Bau bayi, britok, bau roti o, bau uang baru, bau roti boy, bau bensin emang cuy. Itu roti o enak cuy, sumpah. Lanjut. Semua ditutup gara-gara corona kecuali pintu tobat. Jadi buat kalian yang masih coli, kalian berhenti dosa, nanti masuk neraka anjir. Sumpah cuy. Orang-orang. Lanjut. Mata na tongnya nyeri. Cewek itu kalau udah nyanyi lagu galau pasti aja nangis. Kalau kalian ngerti, kalian komen di bawah ini apa aja. Ini bukan mic ya aslinya cuy. Tuh cuy, aduh ada yang body shaming cuy. Gue lagi makan snack, temen. Bro, minta dikit boleh gak? Gue boleh, temen gue. Anjing, please lah, jangan body shaming cuy. Aduh, ada lagi. Saat lo nakut-nakutin adek lo yang masih kecil. Anjir, parah-parah. Lanjut lagi cuy, karena banyak meme sih. Mau nyari apa? Ada mesin sangar gak? Ini GL, capek, buat apaan? Emang kelebihan apa? Ketika kopling kau lepas, itulah geng langsung buas. Anjir, mantap. Ini kurang guys. Ingat nama sekolah SD? Biasa guys. Ingat nama teman sebangku waktu SD? Wah, sangat lumayan gitu. Ingat nama penjual cilok waktu SD? Anjir ini mah hebat banget sih. Ingat nama teman lu yang boker di celana? Anjir. Wah, ini ingatannya cuy. Lanjut. Gue nge-reaction meme malah nge-reaction yang gini-gini cuy. Anjing, di sini ya cimoy montok anjing. Ini cuy, Fearless Production Fortnite. Apalagi itu teh, Call of Duty, PUBG. Hal gak ada pintu anjir. Ke Free Fire. Sumpah gue pemain PUBG ya guys. Lanjut. Gara-gara coli memakai kaleng. Anjing rindu anjir. Jadi rindu cuy. Oke, cuy, mungkin videonya sampai sini dulu. Kalau kalian suka gue nge-reaction meme lagi, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, langsung ke outro-nya lah. Oke, chill.